Tahukah kalian ini dia persamaan Abraham Lincoln dengan John F. Kennedy? Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden 100 tahun sebelum John F. Kennedy menjadi presiden. Mereka berdua memiliki visi dan misi yang sama. Mereka berdua dibunuh pada hari Jumat sebelum libur nasional. Keduanya tertembak di bagian kepala. Nama pembunuh dari keduanya sama-sama memiliki jumlah total 15 huruf. Lalu mereka digantikan oleh wakil presiden saat itu yang sama-sama memiliki nama belakang Johnson. Apakah ini sebuah kebetulan atau konspirasi? Silakan komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa subscribe.